Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini aku bakal membuat video tentang cara mengubah emoji Android menjadi emoji iPhone. Jadi di sini emoji aku masih emoji itu namanya masih emoji Android. Tuh, kalian boleh lihat ya. Nih, kalian boleh lihat emoji aku masih emoji Android. Oke, langsung aja kita mulai. Jadi yang pertama, kalian ke Play Store, terus kalian klik Z Phone. Nah, yang paling atas ini kalian download. Ini karena aku udah download, jadi aku tulis buka. Aku klik buka. Jadi di sini ada banyak fitur-fiturnya. Ada home, Myanmar, emoji, color, stylish, local. Jadi aku mau ganti emoji aku di sini. Di sini aku. Nah, kalian boleh download ini emoji aku. Aku mau download. Sambil menunggu downloadnya, kalian jangan lupa klik like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa follow IG aku. Ini udah aku download, selesai. Terus kalian boleh klik set. Setelah itu kalian boleh pilih merek HP kalian. Sini ada Samsung, Xiaomi, Huawei, Vivo, Oppo, dan Realme. Sistem mode Classic Majestic model. Ini aku HP Xiaomi, jadi aku klik Xiaomi. Terus aku pilih yang metode 3. Udah masuk loading. Nah, di sini udah langsung ke tema kita. Jadi kita boleh klik apply iOS. Terus kalian terapkan. Klik di sini ada terapkan mulai ulang untuk terapkan huruf tema. Jadi aku mulai ulang, klik mulai ulang. Jadi handphone kita bakal mati terus hidup lagi. Nah, setelah